Jadi kita sekarang punya satu momen untuk fast question. Yeah. Fast question tuh artinya apa, Mbak? Ngerti gak artinya fast question, Bang? Fast itu artinya cepat. Question? Question itu pertanyaan. Jadi cepat-cepat nanyanya gitu. Bukan pertanyaan cepat. Ya, itu. Nah, karena dari kemarin saya tuh kalau pergi kemana-mana ditanyain, Bang Billy punya pacar gak sih, Bu Ayu? Oh gitu. Bang Billy sebenarnya sama Nanas gimana sih perasaannya? Oh, banyak yang nanya. Jadi sekarang kita mau dudukin Bang Billy, kita tanya. Oke, first question bareng Bang Billy Saputra. Tadi filmnya bagus, Kang, eh. Bagus. Ane mau nonton tuh. Di Avenger, gue mau nonton di bioskop lu. Makanya nonton di bioskop, nonton kebakaran, nonton topet digebukin. Yang penting, nonton kebakaran, makan soto, yang penting Nanas sayang sama gue. Tapi kali-kali ajak dong aku nonton di bioskop. Ajak dong adik gue nonton bioskop. Nonton bioskop mahal, gue gak punya duit. Avenger tau gak? Toko Avenger siapa aja? Toko Avenger itu kalau gak salah... Thor. Rojiun, Romadun. Bukan, ya itu tuh. Pokoknya siapa? Yang keren-keren. Oh. Ajak, Hulk, nonton. Ini baju siapa? Ini Thor. Nah, terus? Hulk. Hulk. Oh capek di Hulk. Hulk. Herman. Captain America. Herman, Captain America. Terlahir tuh solihin kalau gak salah. Oke, kita mulai. Fast question bareng Billy. Konsentrasi, Bill. Gue akan ngasih pertanyaan secara cepat. Ya. Jawabannya juga harus cepat. Eh, lu jangan lama ya. Contoh nih, jawabnya nih. Contoh. Denny Jagur. Lo lebih sayang sama siapa? Sama ibu atau bapak? Ya, remote. Ibu, nah contoh itu jawabnya ibu, harus ibu, cepat. Ibu, bapak. Bapak, ibu. Ibu, bapak. Oh. Jadi gak boleh pakai mikir ya? Gak boleh pakai mikir. Kalau lama, coret ya. Nih contoh nih, cepet nih. Denny Jagur, lu merasa ganteng atau enggak? Merasa banget. Wah, tuh. Kalau kamu lama, dicoret mukanya. Siap, pilih Saputra. Cewek berbulu ketek atau cewek bermulut bau? Berbulu ketek. Ada-ada aja ya Allah. Mencium bau kentut atau mencium bau kaki? Mendingan mencium bau kaki deh, bahwa kentut lu bau banget tuh, Kang Denny. Kentut tinggal Denny bau banget, beneran. Host atau polisi? Polisi. Kalau sekarang jadi host? Sebenarnya pengen jadi polisi. Ini berhubungan sama cita-cita lo. Host atau polisi? Polisi. Oke, ini berhubungan sama cewek. Bella atau Sanas? Sanas. Benar ya. Parah banget sih. Yang bikin pertanyaan. Saya cemburu kalau Sanas... Titik. Selingkuh. Bego lu, Mak. Dia orang pacaran aja. Dia pacaran yang enggak. Kecolongan rumah atau kecolongan mobil? Kecolongan rumah. Ih, gak usah. Orang. Mobil gak seberapa harganya. Kalau rumah. Hei, sekarang mikir aja kecolongan rumah. Siapa yang mau ngangkat berat gitu rumah. Enggak. Pertanyaannya gak benar. Enggak, lagian lo ngapain kalau jawab kecolongan rumah-rumah juga boleh. Oke, lagi nih, lagi. Konsentrasi. Jadi jomblo atau jadi miskin? Jadi jomblo. Goyang sesar atau goyang gaspol? Gaspol. Serius, ayo serius. Jangan serius. Tegas dan serius. Goyang sesar atau goyang gaspol? Serius. Cepetan. Tegas. Sore toh, kalau kamu lama aku coret. Goyang gaspol. Goyang. Cepetan. Goyang gaspol apa goyang si malakama? Gaspol dong. Goyang gaspol atau goyang oplosan? Goyang gaspol. Oh iya udah. Jika saya menghilangkan mobil yoga, maka saya akan... diomelin. Doang, bukan diganti. Dimarahin yoga atau dimarahin Pak Rohman? Dimarahin Pak Rohman, daripada ke Olga kayak mama cabai pedes. Kehilangan kerjaan apa kehilangan Sanas? Kehilangan. Pakai mikir. Tadu. Kamu lama. Nih, maksudnya gimana nih? Tadu gua ngerti dulu. Lo enggak ada job apa enggak punya pacar ngejawab sama Sanas? Kehilangan kerjaan apa kehilangan Sanas? Mendingan kehilangan Sanas. Mendingan ya, kita kerja dapat duit buat nyempanin Sanas. Kan lo Sanasnya enggak ada. Kan Sanasnya enggak ada. Iya, maksudnya udah enggak ada. Enggak, maksudnya. Kan namanya udah hilang. Oh, maksudnya bisa kalau punya kerjaan banyak bisa nyari Sanas-Sanas yang lain. Bisa nyari cewek lain. Maksudnya gitu.
sana. Terakhir kali kemarin yang ngapain di sana gue. So bilang mau traktir yang bayar tuh. Ayo lagi duduk. Ayo jawabnya yang tegas, yang singkat. Enak, makan soto pinggir jalan atau warteg? Makan warteg. Makan warteg. Warteg. Terakhir warteg enak ya? Warteg. Anak ranking 2 atau anak 2? Hah? Ranking 2 atau anak 2? Ranking 2. Oh, Nagita Slavina apa Claudia Cynthia Bella? Cepet! Nagita Slavina lah. Yeah. Bella. Ngapain gue pilih Bella yang udah punya pacar? Sini. Ikut fitness apa ikut tour? Ikut fitness lah. Tanya. Apa lagi pertanyaannya? Duduk lu belum selesai. Duduk lu kelar. Oh, belum beres. Pertanyaannya pertanyaan satu lagi nih. Saya lebih cemburu kalau Sanas BBM-an atau dia aja disuruh ke Bandung. Saya lebih cemburu kalau dia lagi BBM-an. BBM-an sama mama gitu masih cemburu? Enggak, kamu anak-anak BBM-an sama siapa? Siapa? Enggak, kadang-kadang aja kamu BBM-an sama anak-anak alay nih, Jongos. Jongos, nih, no. Oke, udah. Oke, Raffi punya pertanyaan buat Billy. Ada mau pertanyaan? Gue punya pertanyaan buat lo. Apa? Lo mendingan pacaran cepet putus atau gak pacaran tapi lo tetap dekat seperti ini? Mendingan gak pacaran, lu tetep deket kayak gini. Berarti lu jangan ngatur-ngatur Nanas, berarti. Lah gua gak pernah ngatur, gua mah. Berarti kalau dia marahin Nanas lu. Enggak, gua sering marahin Nanas. Lu sering marahin. Enggak, gak pernah gua. Enggak, dia mah gak pernah, dia mah baik. Baik kapan? Enggak, baik di mananya, tiap hari ngasih makan soto, gak takut tipes. Enggak, gak tiap hari gua, yuk. Baik, kadang-kadang baik. Juga, gak tiap hari soto juga, kadang-kadang warteg. Warteg agak malat, 13.000 sekarang, Bu. Eh, saya soto 10.000. Mantan terindah atau kekasih yang sekarang yang terindah? Kekasih yang terindah. Hah? Kok nunjuk dia kekasih yang terindahnya? Kenapa? Mantan terindah atau kekasih terindah? Kekasih terindah lah. Bukannya mantan lo yang paling lo gak bisa lupain yang kemarin? Emang iya? Mantan. Malu-malu pacaran atau deket tapi gak pacaran? Lama coba. Apa pertanyaan di talu? Pertanyaan apa? Deket tapi gak pacaran atau malu-malu jauh-jauh tapi pacaran? Deket gak pacaran. Deket gak pacaran? Berarti lu gak pacaran dong. Oke, terakhir. Jangan kemana-mana. Ayu Dewi atau Luna Maya? Ayu Dewi. Jawabnya cepat lagi.